Jangan kenyang dulu, fams. Masih ada makanan enak dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Namanya kue makjola. Kue ini sebenarnya perpaduan dari 3 jenis kue. Ada maksuba, bolu kojo, dan kue lapis. Sekilas kue makjola ini mirip dengan kue 8 jam, fams. Bedanya, kue berlapis dengan manisan buah plum bikin kue makjola punya cita rasa tersendiri. Sedap lah pokoknya. Rasa kue makjola yang manis dan segar dijamin bisa menyegarkan hari. Oh iya, hidangan manis ini punya banyak manfaat untuk tubuh. Di antaranya menambah energi dan membantu tubuh menstabilkan suasana hati. Ternyata ada dua jenis adonan yang harus disiapkan, fams, yaitu adonan kue maksuba dan bolu kojo lapis. Bahannya masih sama kayak kue bolu, bedanya tepung yang digunakan lebih sedikit aja. Sebagai gantinya, jumlah telur yang digunakan lebih banyak, fams. Bisa mencapai 25 butir telur loh. Wah, pantas aja rasanya legit. Salah satu fungsi telur pada adonan kue adalah sebagai perekat adonan. Berkat kandungan proteinnya, sifat adhesivitas atau rekatan pada putih telur dapat membuat adonan kue atau makanan lain lebih menyatu dan kokoh. Selanjutnya, masukkan susu kental manis, tepung, dan margarin cair. Aduk terus sampai rata ya, fams. Adonan juga harus disaring supaya tidak menggumpal. Lalu tuang ke dalam loyang deh. Kemudian panggang ke dalam oven sampai setengah matang. Setelah 10 menit, keluarkan adonan dan padatkan kue. Wah, harus sabar nih supaya adonan gak gosong. Sekarang kita bikin adonan kue kojo, fams. Aduk semua bumbu ya. Dalam pembuatan kue ini, margarinnya harus diaduk secara terpisah dengan krim kental manis. Lalu baru bisa dicampur ke dalam adonan. Katanya sih, kue berasal dari Tionghoa, fams. Kata kue berasal dari kata serapan bahasa Hokkien, koe. Masuknya kue ke Nusantara terjadi saat Indonesia menjadi jalur lalu lintas utama perdagangan dunia beradab silam. Selanjutnya tuang adonan kojo. Eits, jangan penuh-penuh ya. Cukup 3/4 bagian saja, fams. Soalnya kue bisa mengembang. Terakhir, beri manisan buah plum. Setelah tercium aroma harum, tandanya bisa dinikmati, fams. Mantul!